Halo. Oke mas, kalau saya di rumah seringnya manggil kalau ibu. Saya sendiri manggilnya ibu, kalau mertua saya manggilnya mama. Mama. Oh. Saya di rumah manggil ibu dengan sebutan ibu. Aku biasanya di rumah manggilnya ibu. Ibu suka apa ya? Jagung sepertinya, iya jagung. Suka sih, jengkol pun suka, terus petai juga suka. Ya, kalau kesukaan ibu saya, makanan kesukaannya yaitu sayur bayam mas. Tidak pernah terlepas kalau dari sayur bayam kalau di rumah. Kue tiaw goreng. Oke. Sate, nasi goreng, kayaknya semuanya suka. Ibu saya paling suka makan ayam goreng. Sayur-sayuran sebenarnya banyak sih, cuman ibu lebih cenderung ke nasi goreng. Karena memang orang tua tinggal ibu ya, bapak kan udah meninggal, jadi memang semua aktivitas memang sama ibu sih, sampai curhat-curhat pun juga sama ibu. Jalan-jalan, terus makan, terus juga curhat sih, curhat ngabisin waktu, pokoknya selalu harus ada waktu buat bisa bareng sama ibu terus. Oh iya mas, karena saya jauh sama orang tua saya, kan di Solo orang tua saya di Grobogan, kalau pulang itu paling sering mengantar ibu ke pasar atau belanja ya. Saya seringnya menyempatkan waktu untuk quality time-nya bersama ibu ya, ngantar beliau belanja seperti itu. Jalan-jalan biasanya. Kemana aja sih, yang penting keluar dari rumah. Cari kalau sore hari biasanya. Saya kalau di rumah sering bercerita, curhat keseharian saya di rumah atau bahkan di tempat kerja sering cerita sama ibu apapun itu. Kalau sama ibu sih seringnya curhat ya, yang pasti cerita-cerita tentang kehidupan, cerita tentang anak, kayak gitu aja sih. Oke, karena ini momen yang penting buat di hari ibu, aku mau mengucapin selamat hari ibu khusus untuk ibuku tersayang. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan semoga selalu bisa membersamai anak-anaknya sampai nanti anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang sukses. Dan juga untuk ibuku tersayang, tolong selalu sehat agar selalu bisa menemani anak-anakmu hingga tua nanti. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih buat ibu. Beneran kan sedih-sedih nanti. Semoga ibu selalu sehat, selalu kuat. Ibu jadi gak kuat. Semoga ibu juga panjang umur, selalu dikuatkan. Doa yang terbaik buat ibu pokoknya. Anak-anak di sini selalu ada buat ibu. Oke, buat semua ibu-ibu yang ada di dunia ini, bukan hanya ibu saya, selamat hari ibu. Terima kasih atas semua perjuangannya untuk ibu-ibu yang luar biasa di dunia ini. Semoga kebaikan dari ibu-ibu semua di sini tercatat amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun dan dimanapun ibu adalah madrasah pertama bagi generasi penerusnya, yaitu anak-anaknya. Selamat hari ibu. Semoga
ibu-ibu yang ada di dunia ini sehat, sukses selalu. Oke, buat Mama, terima kasih atas semua yang diberikan selama ini kepada Mama, anak satu-satunya Mama. Untuk di tahun ini, saya mengucapkan untuk hari ibu kepada ibu saya, terima kasih sudah membesarkan saya dan membimbing saya sampai dengan detik ini. Semoga di hari ibu saya tambah sehat, semakin ceria. Karena apa? Karena meskipun saya sudah menjadi ibu, untuk esok hari, bahkan hari ini, itu saya juga masih memerlukan sosok ibu seperti ibu saya. Perjuangan ibu sampai sekarang bisa nemenin aku sampai sekarang, bisa mewujudkan cita-cita aku sampai sekarang. Love you, ibu. Sehat selalu ya, ibu. Love you. Love you. Ibu, terima kasih ya, love you.